Ya, dan kita sudah selesai Yamaha X-Max 250 ABS. Ini simple modifikasinya, fashion follow function ya. Yang pertama, ini windshieldnya udah ganti. Kita udah ganti sama Yamaha Genuine Accessories Smoke. Terus ini juga ganti jok comfort dari Yamaha juga, Genuine Accessories juga. Nah, terus di kemudinya bar end ganti pakai Rizoma Black Red. Terus biar serasi, hand gripnya juga kita ganti pakai Domino Super Soft Black Red. Terus spionnya, spion model Red Ridge homologated. Terus juga yang baru kita selesai kerjain itu ada di pengeremannya ya. Yang pertama master rem depannya pakai Brembo RCS15 Corsa Corta, udah full adjust jaraknya. Terus pivotnya juga bisa di adjust ya, kemiringan handlenya. Lalu kalau Corsa Corta itu ada settingannya di normal, sport, dan race. Di kalau sport kita harian biasa, kalau sport ya ini ngerem sedikit aja udah pakem ya istilahnya ya. Nah, bisa juga yang versi ke race itu ngeremnya cukup sedikit aja, udah ngerem bareng sama tank fitnya juga dari Brembo. Nah, untuk yang kiri master belakangnya pakai sama biar serasi Brembo juga RCS14. Ini sama juga bisa di adjust jaraknya sama pivotnya, kemiringan dari si handlenya juga bisa di adjust naik turun. Biar lebih mantep kita juga ganti selangnya, selang remnya bisa dilihat pakai Hell Brake Lines ABS warnanya black ya, carbon. Terus sekalian biar afdol, kalipernya juga depan belakang pakai Brembo gray red logo, depan 4 pot belakang 2 pot. Sekalian bracketnya pakai dari WR3. Nah, biar tambah maksimal lagi untuk temannya, bannya juga udah kita ganti depan belakang pakai Pirelli Diablo Rosso Scooter, depan 120/70 ring 15, belakangnya 150/70 ring 14. Udah cakep, udah siap dibawa Sanmori. Buat kalian yang mau langsung aja hubungi Padu Konsultan yang tertera di bio di kalian.